Partai Buruh bersama dengan organisasi buruh, organisasi petani, nelayan, kaum miskin kota, para pekerja rumah tangga bersama kita memperingati Hari Buruh Internasional. Hari ini teristimewa bagi kita buruh petani di Indonesia. Karena kalau sebelumnya kita memperingatinya hanyalah buruh saja, tapi hari ini kita semuanya yang termasuk kepada kelas pekerja memperingati Hari Buruh. Dan yang kedua, suasananya juga kita hari ini kita bersama dengan partai, yaitu Partai Buruh. Saudara-saudara sekalian, tidak ada partai yang memperingati Hari Buruh, saudara-saudara. Padahal buruh adalah merupakan kekuatan dan keteguhan yang harus diutamakan. Dan sesungguhnya kehidupan ini bergerak karena kekuatan buruh tani, karena kekuatan pekerja. Hari ini kita menyelenggarakan aksi yang seperti ini di berbagai provinsi, di berbagai kabupaten, dan nanti akan berkumpul juga setelah aksi di DPR RI juga di Gelora Bung Karno. Jadi kalau selama ini kita hanya dalam rangka Hari Buruh, hanya Serikat Buruh, tapi hari ini bersama dengan Partai Buruh. Saya pikir ini satu hal yang merupakan satu kemajuan bagi kita